pasu dan sebagainya. Kadang-kadang dia tabur dalam sungai. Letak ke mana-mana pun iya. Kan? Bila diseru nanti, dia jadi balik sebagai seorang baru manusia. Tak mustahil itu semua pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlindung min syarri ma khalaqa, daripada kejahatan yang Allah tak apa-apa yang Allah tak ciptakan, daripada makhluk yang jahat, daripada min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah orang yang hidup dan orang yang mati, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah dajjal yang menyamarkan dirinya sebagai al-masih. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita berlindung dengan datuk-datuk, cucu datuk buat lalu. Itu biasa. Lalu tengok pokok tu tinggi besar, pokok derian. Okay, daripada wajah kita, pokok derian tu hidup tu sampai ke sehari ni ada. Okay, lalu, datuk-datuk, cucu datuk buat lalu. Bila bisa kita kahwin dengan pokok derian tu? Tak ada masalah, lalu je lah. Cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bidang berhad, kalau lalu pokok ni tak ada apa-apa, sebab kodol-kodol dia langsung yang dia bergayut dekat pokok durian tu, kodol-kodol dia lah. Kita berlindung kepada Allah SWT. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Gegar buh kodobu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita berlindung. Padahal tahu kan, kau syaitan, kau jin-jin tu berteperan masuk dalam rumah kita pula ke? Padahal tahu dia dengar peti tu, dia pun takut lari masuk ke rumah, ada kita, kacau kita pula, ada yang setengah pula. Jadi kita bila dengar peti berdentum berdentap, ya, kilat sabab jabar, gung berdentum berdentap, apa yang kita lafazkan, kita ucapkan auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita berlindung hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala min, dari yang saya takuti, asyaitan, terjauh dari rahmat Allah SWT yang menolak tuah. Ha, nampak? Diterjemahkan oleh penterjemah oleh Syekh Son Haji. Dia kata syaitan ini boleh jadi memang syaitan yang betul. Kata syaitan ini adalah ya, geng iblis. Ha, keturunan-keturunan suku sakat dia. Iblis tu kita tahu adalah kejadian dia. Nanti kita akan baca dalam surah Al-Baqarah. Siapa dia iblis? Kita akan baca. Okay. Iblis ni asal usul dia apa? Kita akan tahu nanti. Jadi dia punya keturunan anak-anak, cucu cicit, piut piat dia semua ni syaitan. Dan boleh jadi juga syaitan di sini seperti yang diterjemah oleh pengarang kitab ni. Ya, daripada okay, jauhnya kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dari Allah SWT, minta Allah SWT berlindung dengan Allah SWT daripada bila syaitan. Boleh jadi syaitan itu wabak, wabak penyakit, minal balak. Macam yang kita minta, kita punya doa sambil ya, tangan kita ke bawah. Allahumma rfa' anal bala wal waba wal diqam wal fitan. Ya Allah, angkatkan daripada kami al bala, segala bala, al waba, segala waba penyakit. Sekarang macam-macam tuan. Ya. Kawan-kawan saya sat-sat beritahu ada masuk hospital. Kena dengi. Siasat beritahu ada masuk hospital. Kena dengi. Allah. Kita tengok pun lepas semangat kita lewat. Itu yang memang kita nampak lah. Penyakit bawaan haiwan seperti nyamuk. Bagaimana dengan penyakit yang memang dia ada di dalam badan. Macam barah, kanser dan sebagainya. Allah. Leukemia dan sebagainya. Ni kita minta jauh dari Allah semua. Allah Ta'ala jauhkan daripada kita, isteri, anak-anak dan ahli keluarga kita ni. Wan diqab. Diqab ini kata jamak, kata banyak kepada diqabat. Diqabat
Di'ab. Di'abat, di'ab. Di'ab tu, di'abat banyak. Di'abat, lawan di'abat, di'abat. Dia kemah, dia kemah, dia kemah, dia kemah, dia kemah, benda yang tak elok lah. Dia kemah, benda-benda tak elok yang banyak. Jadi kita minta Allah Ta'ala angkatkan daripada kita segala bala, segala wabak, segala benda-benda yang tak baik. Benda-benda yang tak baik ni macam-macam. Jenayah pun benda tak baik. Apa saya tidak jenayah pun. Orang pecah masuk rumah. Apa lagi? Orang curi kenderaan. Apa lagi? Macam-macam. Berlakunya maksiat, perzinahan. Macam-macam. Minta Allah Ta'ala angkatkan kepada kita. Wal fitan. Fitan jamak kepada fitnah. Fitnah satu. Fitan banyak fitnah. Fitnah macam-macam tuan. Macam-macam. Kadang-kadang kita baca dalam Facebook, baca dalam WhatsApp, baca dalam Telegram, baca dalam SMS. Macam-macam. Kata inilah, kata itulah. Kita pun jadi confused. Jadi keliru. Yang mana satu yang betul ni? Ada yang kata macam ni, ada yang kata macam tu. Kita pun tak tahu yang mana satu yang betul. Dia menjadi fitnah. Lagi-lagi kalau menyentuh tentang individu. Individu mana-mana individu lah. Mana-mana individu. Tak kisah. Siapa-siapa pun. Dah meninggal lah siapa pun. Kita percaya bulat-bulat Al-Fatihah saja. Tutup-tutup besok tak tinggal dia. Menafikan saya dengan ini, menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa saya telah meninggal. Tuan punya diri yang buat penafian. Allah Akbar. Tuan punya diri menafikan, saya menafikan sekorang-korang yang saya ini dah meninggal, saya hidup lagi dah. Ada lagi lah, menapih lagi lah. Macam mana lah orang korban akan saya dah mati, dah mampu. Saya hidup lagi lah, belum mati lagi dah. Nampak? Jadi fitnah tu berlega-lega dalam masyarakat. Berlega-lega dalam masyarakat. Jadi kita minta berlindung dengan Allah SWT minas syaitan. Inilah dia. Kan? Bukan saja syaitan yang sebenar-benarnya syaitan, tetapi yang disebut oleh pengarang kita, pengarang kitab ni yang diterjemahkannya terjauh dari rahmat Allah, iaitu macam lawan kepada yang kita faham. Ya, yang kita faham syaitan ini boleh jadi ianya balak, boleh jadi ianya wabak, boleh jadi ianya adalah perkara-perkara yang tak baik yang berlaku dalam masyarakat, ataupun ianya merupakan fitnah-fitnah yang beredar dalam masyarakat. Nah, contoh macam kita tengok, dah dua kali kita tengok penceramah selebriti di fitnah. Satu memang betul. Satu itu adalah palsu. Setakat ni lah. Saya tidak boleh sebut nama penceramah-penceramah selebriti ni. Sekarang saya pula yang kena saman berbilion-bilion, juta-juta, teruk pun nak bayar. Bukan ada duit. Dan takkan saya minta angka apa, tolonglah bagi gelap sumbangkan seorang satu. Tak jadi pula. Ustaz yang tersalah cakap, ustaz tanggung lah. Pandai pula kita nak pergi nak. Kan? Wahal. Kan? Kita nak bercerita benda yang betul. Berlaku. Kan? Kami ni macam saya kata lah tadi. Kami ni golongan ustaz ni menjadi perhatian orang. Jangan salah pijak. Saya berkira dengan diri saya.